Assalamualaikum and welcome back to my channel Mama. So pada video kali ini guys, aku akan aku nak preview mystery shop terbaru. So sorry kalau slow sikit suara sebab tengah malam guys, tengah malam aku kena buat content untuk korang, demi korang. Okay, let's do this guys. So kita ada mystery shop, let's go. So dia kata try your luck. Okay, let's go guys, try your luck and see apakah luck kita. Okay guys, okay, aku takut benda tu kena copyright claim. Jom. Itu nampak sangat menarik guys, suara dia. Nampak tu. Aduh guys, aku dapat sangat offer yang sangat kurang. Oh, 66. So kita, adakah kita dapat lipas di sini? Oh tidak, kita tidak dapat lipas di sini guys. So di sini kita tidak mendapati lipas. Tidak mengapa, disebabkan ayat 139 eh. Wish name kat cik. Aku rasa lipas di tempat lain kot, di sini. Aku rasa di sini guys. But open je. Okay, kita akan cuba sini tak ada lipas tempat gayanya. Cuba switch. Oh, okay guys, kita ada buka alasnya. Oh yeah, so kita ada lipas di sini 170 diamond. Okay, baik eh, 170 diamond. Mantap. So aku akan pergi top up diamond and aku akan borong elite pass kali ini guys. Okay, so buat aku habiskan event top up punya ni, baru aku buat content ni balik guys. Okay guys, so kita dah habis top up diamond, semua tu dah settle. Kita dah dapat emas apa yang kita nak. And aku nak tukar aku punya barang sikit. Cuma aku tak sure, cuba korang komen kat bawah macam mana aku nak buat set pakai emas ni. Sebab agak aku tak tahu, macam pening aku tengok emas ni dengan baju macam tak kena sikit. Sorry guys, aku ngantuk sikit. Aku nanti tak kena sangat. Okay, so okay, so aku dah habis kan. Tadi kan aku dah cakap kan, top up diamond semua tu. And actually memang aku first nak ambil adalah elite pass, iaitu kita akan switch. Kita akan beli sebanyak 170 diamond. So kita ada 870 and memang ngam lah 170. So elite pass memang beli satu je lah. Mana boleh beli 10, memang tak kan. Okay, so satu elite pass. Mantap. So elite pass ni adalah copper prodigies. I have played in last season. Nice. Okay, baik. Oh, diamond ngam-ngam 700 dah. Cantik diamond kita. Bundle dia agak mahal lah, sebab tu aku tak ambil. Ini agak kos yang sangat tinggi. Ya, itu aku tak mampu lah. Okay guys, so jom kita pergi tengok kita punya barang apa kita. Nampak ni kita tengah happy dengan diamond. Mana? Guys, ini pun dah buka. Nice, jom kita pergi claim. Apa ni claim? Ni badges kita pergi claim ni. Kita claim 2 minggu. Baru dah 2 minggu dah ada mystery shop yang sangat hebat guys. Memang mantap kerana. Okay, lepas season kali ni adalah season berapa eh? Aku tak sure. Aduh hai, taklah. Jom, tengok jap. Yang lepas kali ni season berapa? Lepas ni adalah season yang ke? Yang ke 46 yang tak silap aku. Oh nice, kita dah dapat ni, mantap. Ada pas story, no. Mana dia punya, season yang ni apa ni? Macam mana nak tengok season ni? Baik, ni dekat global. Dekat global mesti bukan more budget, vision. Bukan. Dia ada cara dia nak tengok mana ni. Lepas tu season apa, aku lupa mana tempat tu. Tak ingat, tak sure. Aku rasa dekat sini. No, tak ada dekat sini, tak ada.
Kalau ini pasal baru keluar, ya dia akan keluar kat sini. Aku senang pun, ini pasal yang ke-46. Senang pun lagi senang aku. Yalah, ini pasal yang ke-46, tak boleh tidur. Aku. So, jom, kita claim semua sekali go. Sampai kita masa kita clear semua. Okey, kita dapat dia punya macam biasa skin motor. Dan kita dapat UMP, dapat token. So UMP ni agak hebat juga. And short lah juga, aku suka juga. So aku rasa buat sekarang aku okey je. Nanti kita tengok macam mana. Oh, baby, mantap. Oh, mantap. Terus-terus dapat bundle. Dapat dua kotak, nice macam biasa. Okey, skinnya apa benda? Ni adalah skin USP guys. Okey, skin USP yang pertama aku ada. Mantap. Mantap sangat, cantik sangat, hebat sangat. Menarik. Skateboard. Mantap guys. Benda tak payah pakai. Skateboard kita pakai. Grenade dia. Nampak tu. Nampak tu guys. Nampak efek dia. Memang mantap. Cantik. Pakai grenade dia. Cantik. Ada lagi. Loot box dia. Baik guys. Benda dia cantik. Okey, kita pakai. Dapat 10. Mantap. Freshman 10. Masya Allah. Terlalu banyak dah guys. Backpack. Okey, backpack ni tak menarik. Tapi okey lah. Tapi tak nak pakai. Okey, so sampai sana je. And then aku akan preview juga untuk bundle ni. Nanti kalau aku ada masa, aku akan preview untuk bundle ni guys. So sampai sana je kita punya video. So sangat menarik dan sangat terkejut juga lah lepas kali ni dia punya mystery shot akan keluar lebih awal. Sebab kebiasaannya lepas ni dia minggu keempat baru dah buka, barulah dia akan keluar dia punya mystery shop. Tapi kali ni agak lain. Itu yang buat aku terkejut dan memang hebat lah. Memang terkejut lah. Ni adalah skin pistol ni yang pertama USP aku guys. Okey tu, nice tu, not bad. Okey, sekarang ni aku dah ada semua skin ni. Sekarang ni aku tunggu skin dessert guys. Dessert ni aku sangat menunggukan. Event yang ᴮᴺᴍ dengan mesti ramai tahu, takkan tak tahu kan. Dengan dia punya dessert. Mana entah. Dah habis kan. Aku ingatkan nak borong yang tu tapi agak mahal juga yang tu. So tak mampu nak buat macam mana. Okay guys, sampai sana je lah video kali ini. So macam biasa guys, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Bye. Assalamualaikum. See you guys in the next video. Yes. Okay guys, aku tak jadi. Sabar. Aku nak beli last benda ni. Emote cobra ni guys. Emote cobra ni. Ni last lah guys. Ni last. Okay, lepas tu aku dah tak beli. Aku nak beli kotak ni. Nak beli ni. Okay, satu ni. Bismillah. Okay, baik. And then aku nak beli kotak ni guys. Dalam 10 kotak 200 DM. Takpelah. Kita tunggu lagi offer lagi murah. Okay guys. So sampai sana je lah video kali ni. So macam biasa, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Bye. Assalamualaikum.